Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabara fakana khairallah, kalau diberi nikmat syakara fakana khairallah, kalau dia diuji dia bersabar dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih enggak ada BT-nya. Hidupnya tuh enggak ada istilah aduh hari ini gua kayak rugi banget nih. Enggak ada orang beriman rugi. Kan hidup kita tuh di antara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan, termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja dua. Kalau enggak ujian nikmat antara dua itu nih. In asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan, itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik, baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak saya kayak gak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih, bahaya banget nih. Tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah udah gak diragukan lagi, yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu.